Assalamualaikum, hari ini saya akan membuat salad buah. Bahan yang dibutuhkan yaitu saya gunakan melon, pepaya, apel, jelly, dan agar-agar. Semua bahan ini kita potong dadu. Untuk isiannya sesuai selera Bu ya, sesuai bahan yang ada di rumah. Terus untuk saus saladnya kita butuhkan mayones, susu kental manis, dan jeruk nipis. Pertama-tama kita campur seluruh buah ini dan jelly Bu ya, dalam satu wadah seperti ini. Kita campur. Dalam satu wadah, kemudian kita bikin sausnya, yaitu dari mayones. Setelah itu kita tambahkan susu kental manis. Terus kita aduk hingga rata. Untuk ukurannya disesuaikan dengan jumlah bahannya. Kita aduk hingga rata. Sebagai ganti yogurt, saya karena tidak punya, saya ganti dengan jeruk nipis. Kita kasih perasan jeruk nipis, atau bisa juga diganti dengan yogurt. Karena saya tidak punya, saya ganti aja dengan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis seperti ini, kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan ke buah-buahan, aduk hingga rata Bu ya. Kita aduk rata Bu ya, rata seperti ini Bu ya. Setelah rata seperti ini ada bahan yang kurang tadi Bu ya, yaitu keju parut. Kita paruti keju seperti ini atasnya. Nah, kita parut seperti ini Bu ya. Terus ini kita dinginkan di kulkas. Gini Bu hasilnya salad kita sore ini. Diamkan dulu, besoknya kita makan segera Bu, dingin-dingin.